بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan kuliah yang kedua, kuliah syarah kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat perkara yang ke-72. Perkara yang ke-72. Kita lihat perkara 72. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat ke langit hingga sampai ke arasy, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara masuk syurga, melihat ke neraka, menjenguk ke neraka, melihat para malaikat, bertemu dengan para nabi dan melihat payungan arasy dan kursi, serta baginda juga melihat seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Baginda melakukan Isra dalam keadaan jaga atau terjaga dan sedar, dibawa oleh malaikat Jibril dengan kenderaan buraq hingga mengelilingi seluruh langit, dan baginda mendapat perintah salat pada malam itu dan kembali ke Mekah pada malam itu juga, sementara malam itu terjadi sebelum hijrah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perkara yang ke-72 ni berkenaan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Tentang imannya kita, kepercayaan kita. Maka perkara 72 ni termasuk dalam perkara akidah, kepercayaan kita dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita lihat kata Imam Al-Barbahari, beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, ya, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini adalah di antara mukjizat yang berlaku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dalam iman kita dengan Rasulullah, ya. Kita beriman, waalaikumsalam. Kita beriman bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ya, telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara mukjizat, ya, yang menjadi petanda atau petunjuk kebenaran risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat ini bertujuan untuk membenarkan kerasulan baginda, ya. Kita tak nafikan bahawa mukjizat nabi yang paling besar adalah, ya, Al-Quran dan Sunnah, ya. Dua mukjizat nabi yang berbeza dengan mukjizat para rasul semua, ya, sebelum baginda. Kerana apa? Mukjizat Al-Quran dan Sunnah ni berkekalan sepanjang zaman sehingga ke akhir zaman nanti. Di mana sampai kita hari ini, kita dapat melihat mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Yang mana ini semua menjadi petunjuk kebenaran risalah baginda, ya. Maka itu dia, Isra' dan Mi'raj juga antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Isra', ya, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya? Apa yang dimaksudkan dengan Isra', ya? Isra' maksudnya berjalan pada waktu malam, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, pada waktu malam, ya. Nabi, peristiwa tu berlaku pada waktu malam. Maka Isra' merujuk kepada perjalanan Nabi pada waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj maknanya ni apa? Naik. Mi'raj maknanya as-su'ud, naik.
naik apa? Naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh di atas. Ya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah di menjalani peristiwa Isra' ni pada waktu malam, ya. Daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian daripada Masjidil Aqsa, Nabi dinaikkan, ya, ke langit yang ke tujuh, ya. Baginda merentasi ke tujuh-tujuh langit, ya. Dan sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha maknanya ke penghujung langit di atas, ya. Di mana di situ, ya, Nabi telah mendengar bicara Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa melihatnya, hanya mendengar bicara Allah, di mana Allah telah perintahkan solat, ya, kefarduan solat lima waktu, ya, bermula dengan 50, ya, 50 fardu sampai dikurangkan jadi 5, ya. Juga pada malam Isra' Mi'raj ni, Nabi telah diperlihatkan syurga dan neraka, ya. Juga diperlihatkan para rasul, ya, yang diutuskan sebelum baginda. Bahkan mereka telah dihimpunkan, ya, oleh Allah pada malam itu untuk bersama dengan baginda, di mana baginda telah mengimami solat buat para rasul semua sebagai isyarat atau petanda akan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam atas mereka semua, ya. Setelah itu Nabi telah turun kembali ke Baitul Maqdis, ya. Lalu daripada Baitul Maqdis, Nabi telah pulang ke Mekah pada waktu malam itu juga, dan tidaklah waktu subuh datang melainkan Nabi sudah berada di Mekah, ya, sudah kembali ke Mekah, ya. Apa yang perlu kita ambil tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah bahawasanya ia berlaku kepada Nabi dengan jasad dan roh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya apa? Maknanya bukan dengan roh semata-mata. Ia bukan peristiwa yang dialami oleh roh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Dengan erti kata ia berlaku dalam mimpi dan seumpamanya, ya. Sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian kelompok, ya, yang mendakwa bahawa Isra' Mi'raj ni berlaku dalam mimpi, ya, atau mereka tafsirkan bahawa yang pergi adalah roh Nabi sahaja semata-mata, sedangkan jasad Nabi terus berada di Mekah, ya. Ini adalah di kalangan mereka yang meragui sunnah Nabi, ya. Adalah di kalangan mereka yang meragui syariat Islam itu sebenarnya, ya, daripada kelompok liberal dan kelompok ahli kalam, ya, kelompok yang mendahulukan akal, kelompok yang apabila nak berbicara tentang sunnah-sunnah atau nak berbicara dengan perkara-perkara agama, mereka dahulukan akal. Maka mereka cuba nak memahami Isra' Mi'raj ni, akal mereka tak dapat nak proses. Macam mana Nabi boleh pergi ke Baitul Maqdis? Sedangkan kalau daripada Mekah ke Madinah saja, kalau naik unta, 2 minggu. Kalau nak ke Baitul Maqdis, sebulanlah gamaknya sampai. Ya. Lepas tu naik ke langit pula tu. Ya. Dalam satu malam, Nabi balik-balik pada waktu subuh tu, mereka kata ini mustahil. Ya. Maka mereka takwil, mereka selewengkan kisah ini dengan mengatakan bahawa Nabi bermimpi sahaja, atau Nabi pergi dengan roh dia sahaja, sedangkan jasad dia kekal di Mekah, ya. Maka ini adalah dakwaan yang batil,
ya, bertentangan dengan nas-nas dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dalam surah Al-Isra, Al-Isra ini, surah ini merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nama dia pun Al-Isra, ya. Dalam ayat yang pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ya, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kami. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nak mencuit perhatian tuan-tuan dan puan-puan daripada ayat surah Al-Isra yang pertama ni. Siapa yang boleh nampak petunjuk jelas bahawa dalam ayat ini secara terang mengatakan bahawa Nabi menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan roh dan jasad? Saya baca balik terjemahan dia. Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami. Mana petunjuk? Barakallahu fikum. Ya. Asra bi'abdihi, menggerakkan hamba-Nya pada malam hari. Perkataannya mana? Bi'abdihi, hamba-Nya. Bila kita kata si hamba yang soleh, kita merujuk kepada siapa? Si fulan, si Ahmad bin Muhammad adalah seorang hamba yang soleh. Hamba tu kembali kepada apa? Kembali kepada roh dia saja? Tak, tak ada siapa yang kata. Beliau adalah seorang hamba yang soleh. Maknanya roh dan jasadnya lah. Kan? Semua. Maka itu yang Allah kata, asra bi'abdihi, menggerakkan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menggerakkan hamba-Nya. Maknanya hamba di situ jelas. Ya, roh dan jasad. Perkataan hamba tu tidak dalam bahasa Arab tak pernah ditujukan kepada roh sahaja. Ya. Sebaliknya perkataan hamba, abad, ya, tertuju kepada roh dan jasad, ya. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni difardukan atas baginda solat fardu lima waktu itu, berbeza dengan perintah-perintah syarak yang lain yang kesemuanya difardukan atau diturunkan ke atas Nabi ketika Nabi di bumi, sama ada di Mekah atau di Madinah. Ya, hanya kefarduan solat fardu lima waktu ni diperintahkan ketika Nabi di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh. Ya, satu-satunya kefarduan yang turun atas Nabi ketika Nabi di langit. Ya, maka ini semua menunjukkan tentang kebesaran ataupun kemuliaan, kelebihan solat fardu lima waktu itu, di mana ia diperintahkan ke atas Nabi oleh Allah secara direct, secara terus, tanpa perantara malaikat Jibril, seperti mana baki perintah-perintah syarak yang lain. Ya, maka kita lihat dalam dalam perkara ke-72 ni, di paling hujung tu kata Imam Al-Barbahari, sementara malam itu terjadi sebelum hijrah. Dengan erti kata lain, peristiwa itu terjadi sebelum hijrah. Hijrah di sini maknanya sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa ini berlaku ketika Nabi di Mekah. Ya. Antara dia punya kisahnya, kisah Isra Mi'raj ni, apabila keesokan harinya Nabi menceritakan tentang apa yang telah berlaku kepadanya pada malam sebelumnya tu, bahawa Nabi pergi ke Baitul Maqdis, lepas tu pergi ke Isra Mi'raj. Tahu tak apa reaksi orang kafir? Mendengar Nabi cerita kat mereka benda ni,
Islam Habib, barakallahu fiik. Mereka kata, wah, inilah peluang kita. Inilah peluang kita untuk nak apa? Untuk nak sanggah Rasulullah dengan agama baru yang dia bawa. Ya, bola tanggung. Barakallahu fiik. Bila Nabi bawa dakwah Islam bermula dengan mengucap kalimah syahadah, mereka kata ini agama menyalahi agama nenek moyang kita. Kamu bawa agama, ucapan, kataan-kataan kamu ni benda yang kami tak pernah dengar. Benda baru. Ya. Yang benda yang bertentangan dengan adat dan budaya amalan kita selama ni. Tapi mereka tak dapat nak sanggah betul-betul lah. Sehingga apabila Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj, benda yang memang tak dapat mereka terima, tak dapat mereka proses, tak dapat mereka nak apa kata apa faham, benda yang tak pernah berlaku, ya, maka mereka bergembira mendengar cerita Nabi, ya, menceritakan Isra dan Mi'raj ni. Mereka sangat gembira kerana menyangka bahawa inilah peluang keemasan mereka untuk mereka patahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka menjatuhkan Rasulullah dan memperlekehkan baginda dengan mendakwa bahawa baginda adalah seorang yang tukang sihir atau seorang yang gila, ya. Maka ternyata bahawa Allah telah membalas tipu daya mereka, ya, dan akhirnya tidaklah peristiwa Isra dan Mi'raj itu melainkan terus menaikkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah, ya. Dan daripada peristiwa ini jugalah, ya, Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq, ya. Nama Abu Bakar, siapa nama penuh dia, siapa? Abdullah bin Abi Quhafah, ya, barakallahu fiik. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah itu nama sebenar Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar itu adalah kunyah dia, Abu Bakar. As-Siddiq maknanya orang yang membenarkan. Mana datang gelaran As-Siddiq ni? Daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, apabila orang-orang kafir Quraisy mendengar je Nabi cerita Isra Mi'raj, mereka semua teralih kepada Abu Bakar. Kerana mereka tahu bahawa Abu Bakar ni adalah tulang belakang Rasulullah, teman rapat dia dan orang yang menyokong dia daripada mula sampai habis. Maka mereka mendapatkan Abu Bakar dan kata, ni apa kawan-kawan ni cerita dia Isra Mi'raj ni pada satu malam pula tu, apa pandangan kau? Maka apa jawab Abu Bakar? Sekiranya itu yang dia kata, maka benarlah apa yang dia kata. Maka mereka, orang kata apa, kecewa sehabis-habisnya apabila mendapati bahawa ternyata bahawa apa yang mereka harapkan berlaku tak berlaku. Bahkan mereka dapati bahawa Abu Bakar terus membenarkan. Maka itu yang mereka, ya, Allah membalas tipu muslihat mereka dan menggagalkan rancangan mereka, ya, yep. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat boleh kita sampai di situ sahaja untuk kuliah kita pada pagi ni, ya, yeah. Ringkas saja. Mungkin kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita buka sesi soal jawab, sebelum kita mengakhiri kuliah. Di sini ada soalan, soalan berbaki daripada kuliah pertama kita tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam solat sunat qabliyah dan ba'diyah, adakah Rasulullah sebelum salam berdoa seperti berdoa dalam solat fardu? Ya. Jawapannya wallahualam. Kerana doa yang diajar, ya, tentang meminta perlindungan daripada empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, diajarkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum solat fardu, ya, sebelum salam dalam solat fardu secara khasnya. Adakah Nabi baca dalam qabliyah dan ba'diyah? Wallahu a'lam, tak ada riwayat yang yang mengiyakan atau menafikan. Maka akhirnya ialah doa yang dianjurkan untuk kita membacanya, dan insya-Allah tidak ada masalah, tidak ada halangan untuk kita baca dalam mana-mana solat kita, terutamanya dalam solat fardu, ya, kerana ini adalah doa yang kita memang dianjurkan untuk membacanya, ya. Wallahu a'lam. Adakah selepas azan berkumandang Rasulullah angkat tangan dan berdoa atau membaca doanya sahaja? Ya, dalam masalah doa setelah mendengar azan, ya, doa setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai di situ, ya, innaka la tukhliful mi'ad, tak ada. Adakah kita mengangkat tangan atau tidak? Pun sekali lagi tidak ada hadis yang jelas yang menyuruh atau yang melarang, ya. Maka dalam keadaan ini kita tidak dapat lari daripada kembali kepada nas-nas yang umum. Apa nas-nas umum? Nas-nas umum yang menganjurkan supaya kita angkat doa dalam angkat tangan dalam doa. Antaranya Nabi mengatakan bahawa innallaha la yastahi min 'abdihi. Allah merasa malu dengan hambanya ketika mana dia mengangkat kedua tangannya meminta, lalu dia menurunkan kedua tangannya semula, ayyaruddahuma khaibain. Allah dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan apa yang diminta tu tak dapat, tak diperkenankan. Allah rasa malu, menunjukkan bahawa mengangkat kedua tangan ketika doa secara amnya adalah antara sebab mustajab doa, ya, kerana Allah rasa malu kalau kita tak diperkenankan doa si hamba itu. Maka ini doa ini adalah di antara apa hadis-hadis yang umum menganjurkan supaya kita angkat tangan dalam doa. Sapu muka tidak ada, ya, tidak ada hadis yang sahih yang yang menganjurkan supaya kita sapu muka, ya, selepas membaca doa, ya. Apa tu? Dalam hadis menyebutkan bahawa kedua tangan itu diangkat dengan dengan mengadap muka, ya, mengadap muka, ya. Dan zahirnya keduanya dirapatkan, walaupun tidak disebutkan secara terperinci dirapatkan atau tidak, tetapi zahirnya itulah yang dapat difahami, bahawa kedua tangan itu diangkat menghadap muka dalam keadaan rapat. Walaupun dalam hal ini kita kata adanya kelonggaran, ya, kalau orang itu nak macam ni atau nak rapat, adanya kelonggaran. Ini bukan masalah wajib tak wajib, ya. Ini macam ni dia tutup mulut. Atau mungkin dia ada benda-benda rahsia yang dia tak nak orang dengar. Okay. Tapi tidak ada mengangkat tangan seperti mana dalam nas-nas hadis, ya. Petunjuknya adalah begini. Zahirnya Nabi buat begini. Maka kalau orang tu buat macam ni, apa yang dapat kita kata? Nak kata bahawa salah haram itu agak berat. Apa yang dapat kita kata, dia menyalahi sunnah, ya, kalau dah buat macam ni, ya. Maka sunnahnya begini. Maka ini adalah persoalan tentang sunnah, cara yang Nabi buat, ya. Jadi itulah, kembali kepada soalan tadi tentang doa selepas azan, adakah diangkat tangan atau tidak? Kalau kembali kepada nas-nas am, mengangkat kedua tangan adalah di antara sebab mustajabnya doa azan kita, ya. Yeah? Ya. Yeah? Cuma di sini ada perincian.
Bagaimana pula dengan lepas ikamat? Lepas ikamat. Dalam istilah syarak, azan juga dikira, ikamat juga dikira sebagai azan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bainal adhanain rak'atain. Antara dua azan adanya dua rakaat sunat. Ini merujuk kepada solat sunat yang kita sebutkan tadi, bahawa antara azan dan ikamat ada dua rakaat sunat yang tersendiri. Bukan tahiyat masjid, bukan sunat wuduk, bukan qabliyah. Dia solat dua rakaat sunat yang tersendiri. Ya. Itu satu perkara. Tapi Nabi mengatakan antara dua azan. Maka Nabi menamakan azan dan ikamat sebagai azan. Dua-duanya azan. Ya. Maka pertamanya kita kata selepas ikamat doanya adalah sama seperti doa selepas azan, iaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lil-ladhi wa'adah. Selepas azan dan selepas ikamat dibaca. Ya, dijawab sekali lagi ikamat, azan dijawab dan ikamat barakallahu fik. Adakah ikamat yang dikumandangkan oleh muazzin atau Bilal dijawab juga? Jawapannya sama kerana dia juga seperti azan. Maka cuma kena cepatlah, sebab ikamat sifatnya cepat, azan bersifat lambat. Ya. Maka ketika qad qamatis salat, qad qamatis salat, zahirnya dibaca seperti itu juga kerana tidak sabit lafaz yang lain, aqamahallahu wa adamaha dan seumpamanya, ini lafaznya tidak sabit. Ya. Maka kita sebut seperti bacaan iqamat tu. Cuma kena cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, lah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata billah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Kita sebut yang sama. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita ucap yang sama, tapi kena cepat. Ya. Lepas tu nak baca doa, boleh. Doa seperti doa selepas azan. Cuma persoalan di sini, ini poin nak sampai ni, lama betul nak sampai. Adakah kita angkat tangan atau tidak? Ha, wahai para fuqaha. Ha? Untuk doa lepas ikamat lah. Kita dah kata lepas ikamat adanya doa. Itu sama dengan doa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Soalan, nak kena angkat tangan atau tidak? Ada wajib. Okay. InsyaAllah dah jelas. Selepas azan, doa selepas azan, angkat atau tidak? Ada tak hadis menjelaskan? Baru tadi jawab dah lupa dah. Ada atau tidak hadis menjelaskan tentang angkat tangan atau tidak selepas untuk doa azan? Ada atau tidak? Tak ada. Cepatnya lupa. Kalau rakyat rumah tu lagi lupa. Tidak ada nas yang khas, tidak ada. Jadi apa yang ada adalah nas yang am tentang keutamaan kita angkat tangan. Allah malu kalau hamba tu turunkan tangan tanpa diperkenankan. Maka kita boleh gunakan nas tu untuk kita kata dianjurkan untuk kita angkat tangan dalam doa azan. Baik, doa ikamat? Sama. Ya? Melayu angkat tangan. Melayu. Ini mazhab Melayu Arab. Tidak ada nilainya dalam syarak. Baik, ada yang kata sama seperti azan, angkat tangan. Ikamat, doa ikamat pun angkat tangan. Ada jawapan lain? Ijma'. Tak ada wajipan. Boleh ke? Baik, agama ni suka hati. There's no wajib. Ada pilihan. Okey. Itu jawapan yang kedua. Kalau azan pun tak dia angkat, pasal tak ada perintah. Kalau ada perintah, pasal tiap-tiap ibadah mesti ada perintah dulu. Kalau tak ada perintah, maknanya tak adalah benda tu. Satu syubhat, tapi saya kira syubhat yang agak lemah sikitlah. Sebab adanya doa tentang kelebihan angkat tangan. Itu hadis, satu hadis doa kelebihan. Macam saya pernah dengar juga Nabi angkat tangan waktu berdoa, jika minta hujan
dan kalau minta balak, tapi jauhkan balak. Itu saya dengar. Satu syubhat, satu syubhat, tapi saya kira dengan mudah dapat dipatahkan. Sebab apa? Di sini ada perincian. Sekarang kita dah faham adanya doa, adanya hadis tentang kelebihan angkat tangan. Soalan. Untuk doa apa? Untuk doa apa? Umumlah. Soalan. Doa azan termasuk? Kalau dia doa, doa. Angkat tangan. Tak ada dari Nabi, dari... Tak ada kan? Tak ada perintah. Selepas azan, hendaklah kamu berdoa, angkat tangan. Pasal dalam jemaat, kita dalam khutbah jemaat yang kedua tu, dilarang kita angkat tangan. Betul? Sekejap, jangan kita masuk khutbah jemaat. Satu-satu. Dia perbincangan ilmiah, dia kena step by step. Nah, ini pasal angkat tangan lah. Syubhat mengatakan bahawa tidak ada perintah. Kita tidak perlu ada perintah yang khas. Tidak perlu ada perintah khas selepas azan zuhur, bacalah doa. Selepas azan asar, bacalah doa azan. Tidak. Ada doa lepas azan, dia merangkumi semua. Doa selepas azan. Untuk azan subuh, asar, zuhur, maghrib, insyaAllah. Begitu juga dengan mengangkat tangan. Dia untuk, kita dah sebut, lafaznya am, sungguh Allah merasa malu kalau hambanya mengangkat tangan dalam doa. Umum merangkumi azan, doa azan tentu sahaja. Tidak ada yang menafikan. Tadi kata tidak ada yang tak ada suruhan. Kita jawab balik. Tidak ada yang menafikan tentang keutamaan mengangkat tangan dalam doa azan. Berdasarkan ini satu hakikat, ini yang saya nak sebutkan. Berdasarkan bahawa zahirnya, ini perlu kepada pengamatan sedikit. Zahirnya, ketika azan dikumandangkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada di mana? Belum wafat lagi. Ya. Sebelum wafat lah ni. Present lah, dia ada di sana. Ya, ya, ini dalam pada zaman pensyariatan, pada zaman kehidupan Nabi. Ketika azan dikumandangkan, azan fardu dikumandangkan hari-hari, Nabi berada di mana? Di rumahnya. Maka di sini menjawab kepada kita apa yang kita telah sebutkan tadi. Mengapa tidak ada hadis yang menetapkan, atau seperti mana kata Tuan Haji tadi, tidak ada suruhan untuk angkat tangan? Sebab kebiasaan, tidak ada hadis bahawa selepas doa, selepas azan, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Atau menafikan. Kita dah sebut, tidak ada suruhan atau menafikan. Kerana apa? Itu hakikatnya, kerana ketika itu Nabi berada di rumah. Maka perawi-perawi, tak ada dia orang nak intai dia ke tidak kena. Maka kerana itu tidak, maka ini menjelaskan sebab mengapa tidak ada riwayat yang mengisbatkan atau menafikan sama ada Nabi angkat tangan atau Nabi tak angkat tangan. Maka kerana itu kita terpaksa bergantung kepada hadis-hadis yang umum. Tak mengangkat tangan tu, sikit-sikit ibadah atau tidak? Eh, kalau dah angkat tangan ibadah. Jadi satu apa, kita punya apa sumber dia. Ya? Tiap-tiap ibadah ni mesti ada perintah. Mula-mula tak ada. Afwan, mungkin saya boleh saya jelaskan perkataan perintah ni maksudnya wajib ke sunat? Tak. Tiap-tiap ibadat tu, tiap-tiap ibadat mula-mula tak ada. Macam semayang tak ada. Bila datang perintah baru disuruh semayang, dia semayang. Macam juga kalau satu ibadah mesti ada petunjuk atau satu recommendation from the authority lah. Macam Rasulullah atau sahabat je kan. Tapi baik, bagaimana dengan hadis yang kita telah sebutkan tadi? Inna Allah la yastahi min 'abdihi ay yarfa' yadayhi ثم يردهما خائبين. Sungguh Allah merasa malu dengan hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, lalu hamba itu menurunkannya semula tanpa diperkenankan permintaannya. Apa maksud hadis ini? Tidakkah hadis ini secara terang dan jelas menganjurkan, menyunatkan, kalau betul kataan itu, untuk kita mengangkat tangan
Bahkan dengan perkataan disandarkan kepada Allah. Allah rasa malu. Bukan Rasulullah rasa malu. Allah rasa malu. Dengan hambanya angkat tangan. Lalu tidak diperkenankan. Ini secara terang dan jelas. Tentang anjuran, pensyariatan, pengibadahan untuk kita angkat tangan kita dalam doa. Tahu nanti, nanti Tuan Haji. Ada, coming. Ada coming. Jangan, ya. Maka anjuran yang jelas untuk kita mengangkat tangan. Dan hal ini dimaklum, hal ini dijelaskan oleh para ulama dalam permasalahan mengangkat tangan ini. Maka kembali dalam doa azan, insyaAllah kita dapat buat kesimpulan berdasarkan keumuman hadis tadi. Dianjurkan kita mengangkat tangan dalam doa. Ya, baik. Saya nak sampai kepada doa ikamat. Dia angkat tangan atau tidak? Di sini kita kata keadaan berbeza. Kalau ketika azan, kita dah sebut tadi hakikat bahawa keadaan, kenapa tak ada riwayat Nabi angkat atau tak angkat? Sebab kebiasaannya Nabi di rumah. Itu hakikat. Tetapi ketika ikamat, berbeza. Nabi sudah keluar. Bahkan dalam hadis kita, kalau kita baca, Nabi mengatakan, jangan kamu bangkit untuk masuk saf ketika ikamat sudah dikumandangkan, melainkan setelah kamu melihat aku, iaitu imam. Maka ikamat hanya dikumandangkan ketika imam sudah keluar, ketika Nabi sudah keluar. Maka apabila tidak ada riwayat bahawa Nabi mengangkat tangan selepas ikamat, maka dapat kita jadikan sebagai petunjuk bahawa selepas ikamat hukumnya berbeza, jangan diangkat tangan dalam doa ikamat. Kerana kalau ada Nabi angkat tangan selepas ikamat, jelas adanya riwayat daripada sahabat yang hadir di belakangnya. Jemaah yang ramai daripada sahabat melihat Nabi angkat tangan, tentu mereka akan riwayatkan bahawa Nabi angkat tangan selepas ikamat secara khasnya. Boleh faham tak perincian ni? Ya? Yeah? Wallahualam. Baik, ada seorang pertanyaan lain sebelum kita akhiri kuliah. Ya, antara azan yang pertama dengan azan kedua solat Jumaat, ada atau tidak solat sunat, ya. Sebenarnya ada perbincangan yang ada kekeliruan yang agak banyak dalam hal ini. Dan ada sebab-sebab musabab dia lah. Maka kita katakan secara dasarnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada zaman Nabi, solat Jumaat hanya ada satu azan saja. Azan yang kedua ni hanya diwujudkan pada zaman Uthman, ya? Maka itu kita kena maklum. Maka akhirnya apabila kita dah tahu bahawa selepas pada zaman Nabi, selepas azan, ya, adalah terus khutbah, ya? Pada zaman Nabi, selepas azan, satu-satunya azan solat Jumaat tu, selepas azan tu khatib akan mulakan khutbah terus, iaitu pada zaman kita adalah azan yang kedua, ya? Selepas azan kedua terus khatib mulakan khutbah. Maka azan yang pertama pada zaman kita sekarang ni tidak ada, tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehlah kita buat kesimpulan bahawa selepas azan yang pertama pada hari ini, pada hari Jumaat tu, tidak ada solat selepasnya. Tidak ada solat sunat yang dianjurkan. Adapun dakwaan bahawa azan solat sunat yang dilakukan selepas azan pertama pada hari Jumaat, ya, untuk solat Jumaat, adanya solat sunat yang mereka kiaskan dengan solat sunat qabliyah zuhur. Kita kata ini adalah satu kekeliruan yang parah. Apabila tiba-tiba solat Jumaat yang dilakukan dengan cara yang tertentu, dengan cara yang sangat tersendiri, yang ada khutbah, lepas tu dua rakaat sahaja, lalu nak dikiaskan dengan solat zuhur. Satu kias yang dikata qiyas ma'al fariq. Satu pengkiasan antara dua perkara yang berbeza. Sedangkan kalau kita nak kias, kita kiaskan benda yang ada persamaan. Maka di sini tidak ada persamaan antara solat zuhur dengan solat Jumaat. Maka kerana itu dalam solat Jumaat tidak ada solat sunat qabliyah ataupun solat sunat antara dua azan
yang pertama dan tu kedua tu. Ya. Kanak-kanak seperti orang dewasa sebenarnya. Ya. Itulah petunjuk dalam sunnah juga bahawa kanak-kanak dimasukkan dalam saf orang dewasa. Ada kalau begitu kita kena perincikanlah kanak-kanak tu apa? Kanak-kanak ni ada dua jenis. Saya tak naklah kata spesies kan, tak baiklah. Kanak-kanak ada dua jenis. Kanak-kanak yang boleh solat dan kanak-kanak yang berdiri sekejap waktu dia hilang. Dia keluar saf. Maka kanak-kanak yang boleh solat hendaklah dimasukkan dalam saf. Ya, seperti orang dewasa. Kerana tidak ada pun hadis-hadis yang mengatakan bahawa jauhkanlah masjid-masjid kita daripada budak-budak. Ini adalah hadis yang tak sabit. Tapi praktis dia. Dipraktikkan oleh masjid-masjid lah. Lepas tu bila kanak-kanak tu dah dewasa, tak nak pergi ke masjid, salahkan dia. Sedangkan ketika dia kecil, dihalau. Macam, tak naklah kata anjing kurap. Tanya saya punya anak sudah sunnah belum sunnah. Ini satu lagi kekeliruan. Subhanallah, masyarakat kita, masyarakat Islam kadang-kadang pendapat-pendapat yang sangat buruk sebenarnya. Mereka kata, jangan bawa kanak-kanak yang tak sunat lagi. Kalau dimasukkan dalam saf, saya pernah kena dengan satu pakcik ni. Rasa nak tumbuk juga, tapi tak boleh. Nasib dia pakai serban agaknya. Dia rasa dia ada authority sikit lah. Pakcik sebelah tu, saya bawa anak saya. Saya letakkan sebelah. Dia kata, belakangkan dia. Nasib budak ni tak faham lagi dia. Saya pun ambil lah tempat dia, saya bagi anak saya duduk kat sebelah sini pula. Kenapa orang tu buat macam tu? Kenapa dia tak nak berdiri sebelah kanak-kanak tu? Iaitu anak saya lah. Kenapa dia suruh kanak-kanak tu dia letakkan di belakang? Kenapa banyak masjid disediakan, kalau kanak-kanak tu dia benarkan lah, kalau dia dapat permit lah dapat masjid. Ada masjid-masjid tak bagi permit. Kanak-kanak dilarang masuk dalam dewan solat. Kalau dia masuk, mereka sediakan satu saf yang khas di belakang. Kenapa? Kena faham. Kanak-kanak di sisi mereka bukan budak yang kecil-kecil ni je, tak. Ada mereka ada definisi mereka yang tersendiri. Tadi kita dah sebut, kanak-kanak ada jenis yang jenis boleh solat dan tak boleh solat. Itu definisi kita lah. Definisi mereka, kanak-kanak adalah budak yang tak sunat lagi. Apa masalah dengan tak sunat? Kena faham. Sebab kanak-kanak yang tak sunat lagi najis. Subhanallah. Itu jawapan yang kita dah mengaku kalah. Kita jawab dengan sunnah Nabi SAW. Kita kata seperti mana dalam peristiwa Abu Hurairah. Nabi kata, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, seorang muslim itu tak boleh najis. Yang najis adalah orang-orang musyrikin. Seperti mana Allah kata, innamal musyrikuna najis. Sungguhnya orang-orang musyrikin itu yang najis. Orang-orang Islam, apatah lagi anak-anak yang masih lagi lahir dalam keadaan fitrah, dia Islam sila heaven, dia lagi selamat daripada engkau. Boleh faham? Jadi pandangan masyarakat dalam masalah ini sangat keliru, sangat salah. Maka dalam masalah kanak-kanak, kalau dia boleh solat, dimasukkan dalam saf bersama dengan orang dewasa. Kalau yang jenis tak boleh duduk setempat ni, paling tidak kita mulakan. Tak salah. Mulakan, tarbiahkan dia. Tapi kalau awal-awal lagi kita dah kata, kau ni jenis kalau rakaat pertama ni kau lari. Kita dah ada persepsi macam tu. Maka sampai bila dia takkan belajar? Maka biar ajar dia. Maka kalau dia lari, dia hilang, no problem. Nampak? Betapa ilmu, betapa Islam itu rahmat. Kalau budak tu keluar saf, kita rapatkan saf. Apa kau ni susah sangat? Pak cik ni. Wahai, pak lebay. Mai sini. Tapi itulah dia. Nanti aku gerak tiga rakaat, tiga langkah, batal. Ini masalah. Budak kecil sebelah dia, solat dia,
Because sometimes the budak gerak lebih daripada dewasa ni. Kita kata kalau macam tu awak nak kena solat kat rumah je lah. Datang masjid, kadang-kadang pak cik tua macam-macam. Allahu akbar. Kalau tengok solat, alhamdulillah. Ah, jangan solat dengan dia juga lah. Seperti mana kanak-kanak kita suruh orang-orang macam ni pergi ke belakang. Adakah begitu? Tak. Benda yang perlu dibetulkan, dibetulkan. Benda yang kita perlu sabar, sabarlah. Kan? Ada kadang-kadang macam-macam benda yang mengganggu kita dalam solat berjemaah. Generally, the culture Malay, why they don't let kids solat? You know, I'm very sad. Jangan sebut Melayu tu nanti ada. But majority, the masjid, I don't see a lot of Chinese. nanti dia jadi lain lah. Hakikatnya bukan masalah masyarakat kita sahaja. Masyarakat yang lain kadang-kadang 2x5 sahaja. Percayalah bahawa kejahilan itu dia tak kenal warna, dia tak kenal bangsa. Percayalah, kadang-kadang orang Arab yang kita harapkan, yang kadang-kadang kita ada persepsi bahawa orang Arab je alim, sedangkan dia lebih jahil daripada bagal dia. Minta maaf lah, kan ada perkataan yang kasar-kasar tu, minta maaf lah saja. Nak bagi faham je. Baik, insyaAllah. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami dengan baik. Dan minta maaf lah kalau ada sebarang terkasar bahasa atau yang terkurang. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك